Penjawat awam diingatkan untuk terus melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi tanpa membelakangkan kepentingan negara. Pada masa sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengingatkan penjawat awam tidak melakukan sabotaj dengan masih menyokong kerajaan terdahulu. Namun, beliau memahami dan menghormati pendirian politik serta hak demokrasi masing-masing. Namun saya ingin mengingatkan supaya janganlah ada unsur-unsur sabotaj. Kita boleh berbeza dari segi fahaman politik, namun untuk berkhidmat kepada rakyat kita tidak wajar menggunakan perbezaan kelompok, kaum atau agama sebagai penghalang. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan penjawat awam tidak menjadi ejen penyebar berita tidak benar. Katanya mereka seharusnya memanfaatkan media sosial sebagai ejen penyampai maklumat dan promosi perkhidmatan kepada masyarakat. Ini kerana ada pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan media sosial dengan menyebarkan maklumat atau melemparkan tuduhan dan kritikan terhadap kerajaan tanpa usul periksa. Awam, tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah mengetahui batas-batas perhubungan dalam komunikasi serta mematuhi etika penggunaan media sosial. Walaupun untuk mempertahankan diri, jangan sesekali membalas kritikan netizen dengan bahasa yang kurang sopan. Beliau menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2018 kepada 644 pegawai Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di Putrajaya.